uang kembalian. Hari ini, Duta dan keluarga berlibur ke rumah Feby di planet Pusikat. Duta, ayo sarapan dulu. Iya ya, sebentar. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Selamat pagi Mama Feby. Waalaikumsalam. Ayo Duta, kita sarapan bersama. Mana ayah dan kakekmu? Katanya sebentar lagi Bunda. Alhamdulillah, apa yang kita makan semoga saja menjadi berkah. Amin. Kami sekeluarga pamitan dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Wah, kenapa buru-buru Om? Takut kesiangan. Baiklah kalau begitu, kami sekeluarga mengucapkan selamat jalan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ya. Kita jalan-jalan dulu kan ya? Iya. Jalan-jalan kemana ya? Ya, kita mampir dulu ke taman planet ini. Tamannya bagus ya, ya? Iya. Katanya bagus, penduduk planet ini kan tertib. Subhanallah, indah sekali. Lihat, mereka senang sekali. Betul, sudah waktunya sholat zuhur. Ayo, kita sholat dulu. Ya, udah lapar nih. Ayo kita ke restoran ikan. Asik. Ayah, kenapa sih diberi nama restoran ikan? Karena menu yang ada semuanya memakai lauk ikan. Bukan hanya itu, tempat duduknya juga berbentuk ikan. Jadi disebut restoran ikan. Asik. Asik. Selamat datang tuan-tuan. Terima kasih. Silakan masuk. Alhamdulillah, enak sekali. Kakek masih nambah. Sayang kalau tidak dihabiskan. Bentar ya, ayah ingin bayar dulu. Maaf, berapa untuk meja nomor 12? 36.000 tuan. Ini. Terima kasih. Kita mau kemana ya? Pulang sayang, udah puas kan jalan-jalannya? Ya, ada polisi. Udah apa-apa. Kepada mobil dengan plat nomor MGOR, polisi 1234 diharap berhenti. Ada apa ya? Insya Allah tidak ada apa-apa. Apa benar bapak dan keluarga yang tadi makan di restoran ikan? Oh iya, Di. Apa benar bapak ini? Benar, Mak. Tidak salah. Oh. Maaf, tadi bapak lupa mengambil uang kembalian dari restoran ikan. Benar kan? Astagfirullah, benar. Saya lupa mengambil uang kembaliannya. Terima kasih ya. Dan boneka ini sebagai bentuk tanda terima kasih. Ambillah. Terima kasih. Alhamdulillah, untung ada yang jujur. Iya, alhamdulillah. Iya, benar. Duta juga ya, ya? Iya. Teman-teman, jujur itu tidak ada ruginya. Bisa masuk surga lagi, sebagaimana hadis Nabi. Alaikum bisidqi, fa innal sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Berlaku jujurlah, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa ke surga.